Halo, ntar guys. Gue dibeliin apa namanya? Kopi kenangan tapi lupa diambilin sedotannya coba. Ya. Welcome back in my YouTube channel. Hari ini kegiatan pertama gue adalah ngajak anak bermain, tapi mainnya kali ini di satu area dekat rumah gue yang lumayan apa ya, yang lumayan berguna banget. Namanya Kota Bintang, dekat banget sama rumah gue. Dia tersedia banyak banget tenan-tenan untuk makanan. Jadi lo bisa datang ke sini untuk makan atau bahkan cuma sekedar ngajak anak lo buat lari-larian doang di sini karena lahannya luas banget, cuy. Jadi kita main dulu ya. Banyak banget anak-anak yang dibawa sama orang tuanya untuk main-main di sini. Ya. Tuh. Parkiran gini aja. Jadi memang belum terlalu ramai yang parkir karena di sekitar sini, di sekitar parkiran ini belum ada tenan-tenannya. Jadi biasanya dipakai sama orang-orang buat ngajak anaknya main-main gitu. Dan gue bersyukur banget di dekat rumah gue ada tempat kayak gini. Jadi ya nggak perlu ngajak anak jauh-jauh lah ya buat lari-larian gitu. Geser sedikit, set sampai. Tapi tetap harus hati-hati karena di tempat seperti ini banyak sekali orang-orang yang menjadikan tempat ini sebagai lahan untuk belajar mobil. Itu hati-hati. Belajar naik motor juga. Jadi ya tetap dikontrol lah. Dan hari ini kegiatan gue abis ini gak tahu mau ngapain ya. Cuman lihat aja ntar, ikutin terus vlog gue, oke? Anak gue dong yang bawa mobil-mobilan, yang lain pada main bola. Tuh bocah-bocah main bola. Main bola, main bola, ini juga main bola. Dia coba mobil-mobilan sampai bingung mau mainnya. Mainnya bingung. Nah, di saat kondisinya seperti ini, tuh, sepi. Udah jadi kayak teras belakang rumah lu aja sendiri. Gak ada yang gangguin, ya kan? Anak bisa main sepuasnya, gitu. Gue juga bisa main bola, main layangan, kabel gak ada. Oke, sudah main sama bocah. Sekarang waktunya kita makan. Dan hari ini gue kepikiran makan bakso, cuy. Dan kalau misalkan gue mau makan bakso, di daerah Bekasi ada satu bakso yang sering gue datengin. Namanya Bakso Titoti. Gue gak tau nama daerahnya, tapi itu ada di proyek
Pokoknya dekat-dekat daerah proyek lah. Karena menurut gue baksonya enak. Jadi ya wis lah. Let's go, kita makan dulu. Yeah.